Teleskop James Webb menangkap cincin permata raksasa terletak 6 miliar tahun cahaya dari bumi. Sebuah cincin permata berkilau tercipta melalui fenomena kosmik yang disebut pelensaan gravitasi telah dicitrakan oleh teleskop luar angkasa James Webb. Gambar baru ini menangkap kuasar jauh yang dikenal sebagai RFC 1131-1231 yang terletak sekitar 6 miliar tahun cahaya dari bumi. Medan gravitasi yang kuat dari galaksi elips di dekatnya yang terletak di latar depan gambar membekukan cahaya kuasar yang merupakan inti galaksi aktif yang sangat terang, menciptakan busur terang dan menduplikasi pandangan objek yang pada akhirnya menghasilkan visual yang terlihat seperti batu permata di atas cincin. Kuasar ditenagai oleh sejumlah besar gas dan debu yang jatuh ke dalam lubang hitam supermasif di galaksi, menyebabkan wilayah tersebut bersinar sangat terang. Efek pelensaan gravitasi yang terjadi ketika sebuah benda masif seperti galaksi membelokkan cahaya dari sumber yang lebih jauh memungkinkan para astronom mempelajari wilayah yang dekat dengan lubang hitam di kuasar yang jauh, menurut pernyataan dari Badan Antariksa Eropa. Galaksi elips yang menciptakan lensa gravitasi pada gambar James Webb baru muncul sebagai titik biru kecil di tengah cincin. Galaksi bertindak sebagai teleskop alami, memperbesar cahaya dari kuasar yang lebih jauh yang terlalu jauh untuk dipelajari. Gambar baru ini diambil menggunakan instrumen inframerah tengah atau MIRI James Webb sebagai bagian dari studi lebih besar tentang materi gelap dan distribusinya di alam semesta. Berdasarkan pengamatan terbaru ini dan pandangan sebelumnya dari teleskop lain, RFC 1131-1231 dianggap sebagai salah satu kuasar berlensa terbaik yang ditemukan hingga saat ini.